Anak-anakku sayang, Kakak Oki, Adik Rara, sini deh. Sini deh, sini. Iya, kenapa Bunda? Kita akan membuat eksperimen anak-anak. Wow! Nih Bunda udah sediain air, bedak, sabun cuci piring, dan ketembak. Sekarang Bunda mau tuangin bedaknya juga. Nah, ini ada ketembak dua, Kakak Oki pegang ini satu, Adik Rara juga pegang ini satu. Nah, sekarang kalian cemplungin ketembak ini ke sini ya, bentar dikit aja. Nah, sekarang kita tusuk dulu ya. Ayo, satu, dua, tiga. Kenapa butiran bedak menjauh dari sabun? Karena sabun cair telah memecah tegangan pada permukaan air. Wah, seru juga ya Bunda bikin eksperimen. Iya Kak Oki. Jadi Oki jadi tahu deh. Kita mau bikin apa ini anak-anak? Kita mau bikin kue cubit. Iya, kita mau bikin kue cubit teman-teman. Ini bahan-bahannya kita tunjukin ke teman-teman ada apa aja ya. Ini kita udah siapin. Ada apa aja sih Kakak Oki? Ada kompor kecil. Habis itu ada gula, meses, pewarna makanan, ini warna hijau muda, mentega, tepung, terigu, telur, air, sama mangkok. Ya udah, daripada kelamaan mendingan kita masak aja kue cubitnya. Yeah. Ayo. Nih kompornya udah nyala. Sekarang kita siapin bahan-bahannya ya. Kita masukin susunya. Nah, sekarang kita masukin ya. Ayo Kak, masukin Kak. Nanti Kak Oki kasih mesisnya ya. Teman-teman, kita udah selesai bikin kue cubit. Iya teman-teman. Teman-teman yang di rumah jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Sekarang kita mau makan dulu. Iya. Dadah teman-teman. Rara, Bunda suapin Rara ini. Enak juga teman-teman.